Sejak tahun 70-an, PDRM telah berjaya memulihkan banduan atau pengikut daripada beberapa kumpulan yang berbeza ideologi. Dan buat pertama kalinya, program pemulihan menerusi modul terbaru yang lebih menyeluruh dilaksanakan selepas Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA dihapuskan. Program perintis ini diadakan di sebuah pusat tahanan di ibu negara. Sebagai permulaan, 16 tahanan Daesh dipilih. Kita sedang berbincang dengan pihak penjara. Saya lebih selesa untuk bawa dia orang keluar ke sini. Environmentnya lain. Dalam penjara itu environmentnya lain, banyak peraturan. Dan di sini agak. Yalah, kalau kita tengok, kalau dulu kita buat program pemulihan ni macam dalam bilik pesorat ni, jadi dia macam kita pesorat ni. Ini orang tahanan, ini ustaz. Tu dia lain. Dia tak nampak macam program pemulihan, dia nampak macam perbincangan. Muzakarah macam tu. Antara pengisiannya, sesi kaunseling, soal-jawab dan lawatan keluarga. Seorang bekas tahanan yang pernah terlibat dalam pengeboman gereja di Indonesia sehingga kudung kaki kirinya turut diundang untuk sesi ini. Taha bukan nama sebenar, dikenakan hukuman mati. Bagaimanapun, bernasib baik selepas mendapat pengampunan Presiden Indonesia. Kita tahu, tapi masalah yang kes saya yang kemarin tu yang terjadinya kes ni overconfident, lebih terlalu percaya diri. Sebelumnya apa yang kita buat, kita tengah-tengah aja lah, percaya diri biasa aja. Jadi kita jangan kalau terlalu percaya dengan kita boleh menguasai dia, benda tu boleh terjadilah. Tangkapan, pendakwaan dan jatuh hukum. Itu mungkin proses untuk kes-kes jenayah biasa. Dalam kes militan Daesh, pendekatan lebih terperinci perlu dirangka. Konsep itu yang kita nak gunakan dalam tahanan-tahanan Daesh. Kita nak mereka rapat dengan kita untuk kita terus berinteraksi. Kita tak nak putus. Sebab kita nak memastikan dia orang ini tak kembali ke aktiviti lama dia. Itu tanggungjawab itu besar. Selain program pemulihan oleh PDRM, program deradikalisasi di bawah strategi Lautan Biru Kebangsaan EMBOS Jabatan Penjara turut mencatatkan kejayaan memberangsangkan, di mana menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, program ini turut mendapat pengiktirafan pihak luar yang menjadikan Malaysia sebagai negara contoh yang telah pun berjaya melaksanakan program ini. Laporan Siti Khadijah Jaafar untuk TV3.